acara dari IBI KB gratis. Ini akseptornya atas nama Ibu Dewi. Kita akan mulai pemasangan KB implan. KB implan ini susuk ya Bu. Jangka waktunya 3 tahun. Dia tidak bikin tidak lari kemana-mana. Kalau kata orang-orang lari kemana-mana itu tidak benar. Ya. Jadi tidak pernah lari kemana-mana, hanya di situ saja. Apa yang Ibu tahu tentang KB implan? Biasanya sentik, jadi belum tahu banyak. Belum tahu banyak. Nah, jadi KB implan ini ditaruhnya nanti di bawah kulit Ibu. Dia dayanya tuh sampai 3 tahun akuratnya. Dan nggak bisa lari kemana-mana, hanya di situ saja. Nah, efeknya, nah biasanya sih karena Ibu harus lahiran, kadang kan karena kita nyatain aktif itu 6 bulan baru mens ya. Nah, jadi nggak apa-apa, nggak usah takut kalau nanti tidak mens ya. Jadi sama 3 bulan ya? Sama. Nah, ketidakcocokannya itu sama dengan KB yang lain. Kalau misalnya pendarahan hebat, kalau pendarahan hebat bilang Ibu ya, berarti tidak cocok. Tapi kalau misalnya hanya apa namanya flek, nah itu biasa ya, nggak usah tegang, lemes aja. Nah, jadi pemasangannya ini simple banget, simple dan cepet sekali. Cuma nungguin si ininya dulu, nunggu apa ini namanya kerja si Yus. Oke, aku Yus ya. Tarik nafas menengok aja, maaf ya. Sakitnya pas bibir saja, tapi sedikit. Sudah. Nanti enak kalau udah habis, udah tenang. Banyak itu yang habis ini, apa namanya, bongkar pasang itu banyak juga. Habis KB ini apa namanya, tutup. Nanti pakainya tutup lagi. Cuma bagusnya ganti metode yang lain. Ya, kita tunggu sampai nanti kerja ya. Pemasangannya cuma 5 menit sebenarnya. Cari nafas sampai aja. Sakit kan? Enggak ya? Oke. Mau lihat dulu, rasa dulu. Nah, ini alat itu. Satu, dua. Agak-agak serong dikit dia ya. Ya sudah, aku kasih betadin. Ini aktif, udah aktif tadinya ya. Ibu kayaknya tegang doang ini mah. Sakit mah enggak kan Bu? Sip, sudah aku tutup dulu ya. Tapi banyak kan di sini di lahiran KB-nya sama sudah apa ini implan siapa yang banyak kan
kebanyakan itu spiral, Bu. Spiral ya. Apalagi kalau yang muda-muda. Yang muda-muda itu memilihnya spiral emang. Karena kan satu ada yang bekerja. Iya. Nah, jadi apalagi kalau yang gampang gemuk gitu, biasanya spiral. Atau yang tidak mau hormon sama sekali. Kayaknya spiral. Ini Ibu mau mandi boleh karena kan plasternya tahan air, ya. Oke, demikian nah sesimpel itu cara pemasangan KB susuk. Ibu Dewi sudah merasakan gimana, Bu? Enak. Tegangnya doang ya. Oke, terima kasih Ibu sudah berpartisipasi dalam KB ya. Ini mau pasang KB susuk atau implan. Pasca melahirkan 2 bulan ya, dia 2 bulan yang lalu. Ibu kita bius dulu supaya tidak sakit. Ini pemakaian yang kedua ya. Tahun berapa, Bu? Waktu pasang 2016 ya. Oh, copot langsung hamil dulu itu 6 bulan. Oh, 6 bulan kosong. Ya, kalau takut nggak usah bismillah ya. Tadi napa sendiri maafnya. Nanti kalau udah kebas ya. Ada juga soalnya yang gak mau sama cekal ini sampai setahun. Ada yang flek-flek dulu, jadi nanti jangan kaget ya kalau reaksinya flek-flek dulu. Nah, itu normal ya. Gak sakit? Aku gak. Ini aku cubit nih. Benar? Udah kerja, cepat juga. Di sini pakai. Kalau takut, jangan dilihat ya. Kita coba. Sakit? Enggak ya? Ini sakit? Ini? Enggak. Ini? Enggak. Ini? Enggak. Oke, enggak ya? Ini belakangnya. Ini? Berasa? Sakit? Oh, sakit banget? Enggak. Ini? Sakit? Oke, kita masukin satu. Tarik nafas panjang. Maaf ya. Satu bagian di sebelahnya ya. Coba di sebelahnya. Sakit kan? Enggak ya? Oke, sip.
Di sini ada dua, nanti ditemukan satu, dua. Ya, dan dia nggak bisa lari kemana-mana. Oke. Okay.